Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sallallahu alaihi wasallam amma ba'd Sahabat taqwa yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala Alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi dalam acara cahaya Ramadan Dalam kesempatan kali ini kita akan membahas tentang sebuah peristiwa yang terjadi pada tanggal 17 Ramadan tahun 2 Hijriah atau bertepatan dengan 17 Maret 624 Masehi. Peristiwa tersebut adalah Perang Badar. Peristiwa Perang Badar ini eh, tidak banyak disinggung atau diangkat ya dalam nasihat-nasihat Ramadan. Padahal perang Badar ini menjadi perang pertama yang memiliki peran penting bagi kejayaan umat Islam dan agama Islam pada khususnya. Apa yang dimaksud dengan Badar itu sendiri? Badar ini adalah nama tempat ya, di mana sebuah wadi, ya, kalau bahasa kitanya adalah lembah. Di mana wadi atau lembah ini ya, untuk penampungan air, ya, sehingga ketika musim hujan tiba, air itu akan tertampung di wadi ini. Nah, di tepi-tepi dari wadi ini, wadi Badar itu digali beberapa uh, sumur dan kemudian waduk yang besar. Uh, kenapa digali? Karena ketika hujan lebat tiba, airnya akan tumpah. Ya, sehingga akan mengisi dari waduk-waduk dan juga sumur-sumur yang digali tersebut Sehingga tak heran kalau badar ini menjadi tempat atau wilayah persediaan air utama ya, Maka bagi mereka atau para kafilah dagang Yang mengadakan perjalanan terutama dari Mekah ke Syam atau Damaskus Atau sebaliknya mereka biasanya singgah di daerah badar ini kemudian di manakah letak badar ini nah badar ini terletak antara Mekah dan Madinah dari Madinah berjarak 155 km sedangkan dari Mekah berjarak sejauh 310 km jadi antara Badar dan Madinah 155 km dan antara Badar dan Mekah sejauh atau sejarak 310 km. Nah sehingga Badar ini lebih dekat ke Madinah. Sehingga para sahabat takwa sekalian yang memiliki kesempatan berangkat ibadah haji ataupun umroh barangkali bisa mengunjungi tempat Badar melalui kendaraan baik itu kendaraan bis ataupun kendaraan lainnya kurang lebih memakan waktu dari Madinah sekitar 2 sampai 3 jam. Nah kemudian posisi Badar ini juga lebih dekat ke Laut Merah berjarak 30 km. Kemudian yang menjadi pertanyaan berikutnya adalah kenapa perang ini dinamakan Perang Badar? Ya, tentunya jawabannya adalah karena perang ini terjadi di daerah Badar sehingga dinamakanlah Perang Badar sebagaimana halnya kenapa dinamakan uh, perang Uhud karena terjadinya di Jabal Uhud dan begitu seterusnya uh, kemudian apa yang melatar belakangi uh, terjadinya perang Badar ini uh, di sana dijelaskan di dalam uh, kitab uh, Fiqh Sirah karya Muhammad Al Ghazali bahwa umat Isa memiliki motivasi untuk mengambil harta yang mereka tinggalkan saat mereka hijrah dari Mekah ke Madinah, jadi ketika mereka, para kaum Muslimin atau yang dikenal dengan kaum Muhajirin, mereka hijrah dari Mekah ke Madinah, yang pada saat itu mereka terancam nyawanya sehingga mereka berusaha untuk keluar dari Mekah tanpa membawa bekal atau tanpa membawa harta benda mereka. Nah, sehingga ketika mereka sudah tiba di Madinah. Ya sekitar satu tahun lebih, ya, mereka sudah berada di Ma di Madinah. Terdengar kabar, ya bahwa eh, kafilah dagang ...Mekah yang dipimpin oleh Abu Sufyan, ya mengadakan perjalanan dari Mekah... ke negeri Syam atau Damaskus, dan mereka hendak pulang, ya dari negeri Syam atau Damaskus menuju ke kediaman mereka yang ada di Mekah. Nah sehingga eh, Informasi ini kemudian disampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, akhirnya kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya ingin mengecek kebenaran berita tersebut dengan mengutus ya Tolha bin Ubaidillah dan Sa'id bin Zaid ya untuk mengadakan penyelidikan benar tidak ya informasi ini. Akhirnya ya Tolha dan Zaid berangkatlah ke utara Madinah kemudian mereka melihat ya rombongan kafilah ya dagang kaum uh, kabir Quraisy yang dipimpin oleh Abu Sopian yang kemudian ya langsung mereka berdua kembali ke Madinah untuk mengabarkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ya lalu dikabarkan ya bahwa uh, kafilah dagang ya yang dipimpin oleh Abu Sopian membawa seribu ekor unta dan setiap untaknya membawa harta bendaknya masing-masing sehingga kesempatan ini tidak uh, disia-siakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengajak kaum muslimin ya untuk menyambut kedatangan uh, mereka kafilah dagang yang dipimpin oleh Abu Sufyan ya dan Rasulullah SAW mengatakan ya Berangkatlah, ya kalian, ya untuk ya, menjemput harta benda kalian. Mudah-mudahan, ya Allah Subhanahu wa Ta'ala menyerahkan harta uh, benda tersebut, ya kepada kalian. Nah, sahabat takwa yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, kita akan lanjut bagaimana kisah pertempuran Perang Badar, ya, saksikan di Cahaya uh, Ramadan tetap di official Ponpes Attaqwa Putra. Hadanallah wa ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.